Two, one, action. Hi. Yep. Tak nampak. Tak nampak live ke? Okay, sudah. Sudah. Okay, sudah. Tunggu, tunggu. Say hi, Mama Hot Store join. Say hi. Hi, assalamualaikum, selamat petang semua. Hai, mana-mana yang dah ternampak ni? Jom boleh share. Kita panggil kawan-kawan semua. Join kita punya live hari ni. Buat pertama kali dia. Saya live bersama Japlo Malaysia. Memang boleh duduk. Boleh duduk. Boleh tengok lah. Saya itu kesesat dia. Mana okey? Okey, boleh. Ini boleh. Ini okey. Duduk okey, ini okey. Oh, banyak orang join. Jom, kita tunggu lagi lah viewer lagi ramai. Jom, cepat ajak kawan-kawan semua. Mami, mama. Yang mana boleh share, kita share. Mami. Ajak kawan-kawan. Kasih share. Mana-mana share. Kalau boleh share, kita share. Mau share tak mana nak. Kalau dia orang sekali, ajak share sekali. Kalau share, ada kawan-kawan. Okay. Mana lagi ibu-ibu, ayah-ayah pun boleh. Mana ada ayah-ayah yang berminat nak tahu lebih berkenaan dengan produk-produk baby, contoh seperti apa botol susu, puting dan pacifier ni, jom ajak ayah-ayah semua. Ayah, daddy, daddy apa lagi? Bapak. Jom ajak kawan-kawan masuk. Cepat. Jom ramai-ramai. Ramai-ramai ajak kawan-kawan ibu, kawan-kawan ayah. Jom masuk ramai-ramai. Kita meriahkan lagi live kita hari ni. Walaupun mungkin pertama kali hari ni kan. Tak tahu kita punya apa yang ada dengan Japlo. So jom ajak kawan-kawan lagi. Sekejaplah, kita tunggu lagi kawan-kawan kita masuk. Ayah-ayah, mak-mak. Sebelum tu saya kenalkan diri dululah. Saya Marini, wakil dari Japlo lah. Kita hari ni kita nak share produk-produk okay. Yang ada. Saya Zaini, rakan bantu sama untuk dalam kita punya live view. Kalau ada apa-apa soalan nak ditanya, okey, sila tanyakan. Sebenarnya saya sebagai seorang ibu juga rasa teruja lah nak share dengan ibu-ibu, ayah-ayah kat luar sana tu yang mungkin pertama kali ke dengar Japlo, produk-produk Japlo macam botol susu semua ni. Hari ni kita nak share lah. Kalau yang mana baru kesan dengar tu, okey, jom join kita hari ni. Maknanya ayah kita tadi tu dia lagi expert berkenaan produk-produk yang ada dalam Japlo ni. Nanti kita minta dia share apa kelebihan yang ada pada produk-produk Japlo yang ada sekarang ni, yang korang nampak kat depan ni. Actually bukan ni je, ada banyak lagi produk yang kita ada. Bukan dua je, dua tiga botol susu je, kita ada lebih daripada ni lah. Tapi hari ni kita fokus pada apa yang korang nampak hari ni lah.
So kalau ada apa-apa soalan ke, ada masalah, ada pertanyaan ke, ataupun ada rasa macam apa, tertanya-tanya, boleh terus komen and share lah dengan kawan-kawan untuk tengok bersama-sama live kita hari ni. Okay? Cuma nak beritahu, sekarang yang ada depan mata ni, yang mana ada depan meja ni adalah produk baru dari Japlo lah. Sebelum-sebelum ni Japlo, tapi yang ini kira kategori baru. Sebab kat Japlo pun kita ada botol susu yang korang nampak ni. Ada pelbagai saiz, pelbagai bentuk dan pelbagai kualiti. Actually setiap produk yang ada ni dia ada bila ada handle ni dia senang lah nak pegang. Okay. Sebab dia untuk mengelakkan rasa panas suam tu kan. Tangan budak ni dia lembut. So kita sediakan handle. Pun boleh guna, yang tak ada handle pun boleh, ada handle pun boleh. Okay. So okay. Kalau ada apa-apa soalan bolehlah ditujukan. Apa yang kami akan jawab, kita akan jawablah. So kat sini depan mata ni, okey, setiap botol ni ada nipple dia. Nipple kita ada sini ada tiga jenis, iaitu S, M dengan L. And then kita ada pacifier, iaitu suta ni. Suta ni ada 6 jenis. 6 jenis dan 6 jenis color dia, macam-macam lah. Sekejap, sebelum tu dengar clear tak suara kami? Clear tak dengar suara kami? Apa yang kami kongsikan ni, dengar clear tak? Okay. Okay, kalau clear, okay. Okay, so first kali macam ni saya nak memperkenalkan dululah botol daripada Japlo Nani yang korang nampak kat depan ni. Ni kira produk baru. Produk baru, sebelum ni dia Japlo saja, dia tak ada Nani. Tapi ni produk baru dengan pattern yang baru. Siap ada dengan dia punya apa tu? Cover dia lah. Sebelum ni tak ada. Dia akan macam gini saja. So botol susu ni sangat praktikal lah. Untuk sebab dia direka khas untuk keselesaan bayi. Macam saya cakap tadi lah, botol ni dia ada handle. Jadi baby yang tak pandai pegang tadi tu, senang dia nak berpaut apa, jari dia pegang pada botol ni, dan memudahkan ibu untuk memudahkanlah para ibu kita. Sebab bila baby dah pandai pegang kan, nak minum tu, ibu dah senangkan sikit. Lepas tu design dia ergonomik, mudahkan botol ini dipegang dan digenggam. Macam tadilah saya dah cakap kan. Dia juga diperbuat daripada bahan yang bebas BPA. Selamat untuk baby dan tak bahaya. So pentingnya bahan yang digunakan tu lah, sebab kita pun tahu plastik, ini plastik lah kan. Tapi kita gunakan plastik yang berkualiti lah, bebas BPA. So macam botol Nani ni, dia digunakan daripada, sini pun dia ada tulis, botol yang dibuat daripada PPS botol lah. Dia tahan suhu 180 darjah Celsius. Kat sini juga kalau orang boleh nampak, special dia, dia ada scale dia dekat sini. Bila kita bancuh susu tu, dia dah ada tulis kat situ. Hot water, warm water. So kat sini dia dah ada dia punya ukuran, berapa banyak air biasa, berapa banyak air panas, berapa dia punya sukatan tu lah. So kat sini bila baby dapat susu dia tu, tak adalah terlalu panas ataupun
Ataupun terlalu sejuk. Sebab baby biasanya dia lebih suka susu yang bersuhu badan. Iaitu suhu badan kita kan antara 36, 37, 38. So bila kita kat sini kita dah bagi sukatan ni kan. So suhu susu tu akan menjadi seperti suhu badan kita lah. Jadi baby akan lebih selesa minum. Okay. Lepas tu, selain daripada tu, kita punya botol susu juga dilengkapi dengan sistem anti-colic. Sekarang ni penting tau sistem anti-colic ni. Sebab dia mengurangkan masalah bayi perut kembung. Anti-colic tu apa kan? So, sekarang kan kita selalu dengar masa anti-colic kan? Anti-colic ni dia ada satu sistem di mana udara yang berada kat dalam botol ni dilepaskan lah. Jadinya bila baby minum susu, dia tak adalah minum udara tu menyebabkan dia punya perut kembung. So kita punya botol susu pun ada sistem anti-colic. So sebab baby tahulah kan, baby kan sensitif. Jadinya pentinglah penggunaan botol yang ada anti-colic ni. Sebab nanti bila baby perut dia tak sedap, perut dia kembung, dia akan jadi meragam kan, lagi apa? Lagi susah kan? Jadinya pentinglah adanya anti-colic ni. Okay. Ayah ada nak tambah apa-apa? Cuma bezanya saiz botol ni, dia ada saiz 280ml. And then ada 120ml. Okay, ni bentuk dia kira streamline lah. Dia jenis banyak bentuk botol ni. Ada jenis round and then streamline lah. Streamline dia akan mumpung macam ni. Cuma round yang kita ni tak ada nak tunjuk lagi kan. Tapi apa yang ada ni lah, ni kita nak cuma nak tunjuk produk baru kita je, iaitu streamline 280 dengan streamline 120. Okay. Ibu-ibu, ayah-ayah, mami, baby, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Kalau ada soalan, boleh je terus komen dekat kita punya ruang komen tu. Kalau sempat kita akan terus bacakanlah soalan-soalan tu. Tapi selain daripada baca kat komen tu, actually kita orang pun ada juga dapat soalan lah. Sebab rasanya keliling kita pun ada ramai ibu, ada ramai ayah, ramai yang tanya. Sebenarnya botol nani daripada Jaflo ni sesuai ke untuk baby? Pertanyaan ni kan, sesuai ke? Mesti sesuai. Sebab macam saya cakap tadi, macam ayah pun tadi ada cakap kan, kita punya botol ada pelbagai saiz. Yang mungkin kat sini korang boleh nampak dua saiz dia, tapi sebenarnya ada beberapa jenis, ada bermacam-macam saiz lah. Saiz and then macam-macam jenis lah. Tapi kita akan tunjuk yang produk baru kita lah, iaitu Nane Jaflo ni. Itu je lah. Cuma ketahanan botol ni insyaAllah tahan lah. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Yang kita boleh jawab, kita akan jawab. Ni untuk yang mana budak-budak yang suka isap puting, suka ni lah ni. Dia ada macam-macam reka bentuk, colour dan warna. Di sini ada saiz dia, iaitu newborn and then cherry serta olive. Ada tiga jenis. Tiga jenis iaitu dia punya bentuk yang berbeza lah. Jadi ya, kalau korang boleh nampak apa beza dia. Nampak tak? Nampak tak beza dia kat sini, bentuk dia. Newborn, cherry dengan olive. Okay, dia ada tiga jenis. Tengok kesesuaian pada budak tu nak isap. Dia depends pada baby masing-masing lah. Dia punya size tu. Yeah. Dan dia tu kelebihan pada putih ni, dia ada tangkai dia tu night glow. So kalau tempat gelap dia akan nampak cahaya. Ada cahaya.
Jadinya kalau terjatuh ke anak dia dalam gelap, ha, korang dah boleh nampak lah anak tu kat mulut anak kan. Ha, dah tahu anak saya dekat situ. Lebih adik sini, night glow. Mana dia punya tangkai dia ni ada cahaya. Ada cahaya. Ada serat cahaya lah. Jadi senang nak detect. Kalau terjatuh ke ke lantai kan, bila dalam gelap kita akan senang nampak lah. Jadinya kalau kita tahu benda dia jatuh, kita tahu dah kotor, kita bolehlah basuh kan. Sebab kita tahu dah jatuh, dah nampak kan. Lagi satu dia ada cover dia ni. Cover dia ni senanglah untuk kita simpan. Simpan pacifier lah ni supaya tak kotor. Lagi satu dia punya saiz, dia punya ni saiz storage ni sesuai untuk semua jenis saiz putih pacifier yang ada ni. Maksudnya dia kan ada beza-beza newborn yang cherry dengan olive. Dia boleh je lah letak kat dalam ni. Tak ada masalah. Maksudnya kalau hari ni anak pakai size olive, 2 bulan lagi anak nak tukar kepada cherry, so bekas ni boleh digunakan. Boleh letak lah puting yang sama. Kalau nak beli boleh ke kotak kuning yang kami sediakan hari di bawah tu. Tekan saja. Beg kuning ada kat bawah kan? Kat bawah tu boleh beli dari situ lah. Lagi ialah kita punya kita punya puting ni lah. Puting pada botol. Ni bila ada botol mesti ada puting dia kan? So untuk botol yang ada ni, sebenarnya dia didatangkan sekali dengan puting dan juga handle. Tetapi yelah kalau dah guna dalam beberapa jangka masa tu, of course kita akan tukarlah puting kan. So kita ada juga sediakan puting. Ada saiz-saiz jugalah. Puting ni pun ada saiz. Depends pada saiz umur anak. S, M dengan L. So, memang boleh dia boleh tak ayah ceritakan sikit apa beza saiz-saiz ni? Okay, saiz apa beza saiz M, S, M dengan L ni adalah setiap pada lubang dia ada puting tu lah. So tengok kesesuaian budak. Budak umur berapa, kita akan gunakan saiz S. Okay, kalau dah berapa yang berapa bulan ke berapa tahun, dia akan gunakan M. Bila dia dah naik ke tingkat 4 tahun ke atas, kita kasih dan gunakan M. Untuk bakal-bakal ibu, bakal-bakal ayah yang mungkin tertanya-tanya, saiz ni sebenarnya saiz apa? Saiz bentuk puting ke? Saiz apalah kan? Dulu saya pun sebelum saya jadi ibu, saya pun cakap saiz ni saiz puting kot. Dia bukan, S ni bukan saiz puting, tapi pada lubang untuk susu yang akan keluar tu. So dekat lubang dia tu, mungkin kat sini kita boleh tunjuk. Boleh tunjukkan bagaimana menukar tips pada botol caponan ni? Macam mana nak menukar tips ya? Maksudnya nak tukar ni lah. Maksudnya macam ni. Okay, kita akan masuk macam biasa. Masuk macam biasa. So okay, macam saiz tadi. Tadi ayah cakap kat sini lah beza dia saiz kat sini. Depan ni ada lubang. Depan ni ada lubang. Lubang S tu kecil. Macam untuk yang bayi yang kira dalam 2 bulan, 3 bulan. Yang mana yang apa? Tak pandai kita susu badan lagi kan. So kita boleh gunakan puting saiz S. Saiz S lah, lubang dia kecil sikit supaya tak ada heavy flow. Jadinya tak adalah melempar sama meleleh dekat anak tu kan. Tak ada dia keluar terlalu banyak. Betul. Jadinya selamatlah, tak adalah budak senang tersedak ke apa ke. Sebab bila ada lebihan keluar air susu tadi tu, mungkin boleh menyumbang kepada baby kita mudah tersedak ataupun macam tu lah. Tu yang kadang-kadang kita dengar kes-kes baby tersedak susu ke apa. Mungkin penggunaan mungkin salah satu punca ialah posture baby tu waktu menyusu. Kalau ibu-ibu ayah-ayah yang nak tahu mungkin ada tips ataupun cara-cara nak bagi baby susu pun boleh tengok dekat kita punya TikTok. Dekat situ kita ada juga share macam mana cara penggunaan susu, macam mana cara
nak basuh botol susu, semua ada kat situ. Kita ada juga share tips. So untuk yang ni tadi macam kita kami cakap tadi pasal saiz botol tadi kan, saiz puting. Inilah kat ujungnya lubang ni kat botol dekat puting. Cuma saya beza pada lubang tu lah. Ada S kecil, M tu ada besar sikit, L tu ada besar. Dia akan tengok peringkat pada umur pada budak-budak ni. Betul. So okay, untuk kelebihan susu ni, botol susu ni bila diisap air. So dekat puting ni bila dia tuang macam mana pun dia takkan keluar. So dekat sini kita akan ada sediakan dia punya apa? Setiap puting ni dia ada lubang kecil kat sini. Oh, ini guna bau. Kita takkan nampaklah lubang tu, tapi halus je lubangnya tu. Sini lubangnya halus je. Oh, undang tegak. Okay. Ada satu lubang kecil yang berfungsi untuk jadi sistem anti-colic tadi ya. Yang saya cakap tadi itulah. Udara bila kanak-kanak isap susu ni, so dia udara dia akan dalam ni. Dia takkan tumpah, dia takkan meleleh. Okay. Boleh nampak? Sebab kita tak nampak, mata cara mata kasar kita memang tak nampak dia. Okay. So sinilah cara pemasangan dia. Saya zoom in lah. Saya zoom in. Okey. Boleh tunjukkan itu lubang. Rasa tak nampak sangat dia punya lubang. Tengah sini. Boleh. Saya zoom in. Sebab lubangnya kecil. Dia di tepi saja. Tepi saja. Okey, tak apalah. Okey, tak apa. So, cara pemasangan pun mudah. Memang orang kata rapat lah. So, kat sini rapat, senang dan mudah. Okey. Bila kita dah isi air apa semua, ketahanan dia, contoh dia punya untuk tumpah tu, leaking takkan ada. Jarang. Boleh dia tanya bagaimana cara cuci botol ini? Guna air panas atau guna sterilizer? Okey, macam mana cara nak cuci botol ya? Mungkin untuk parents ataupun ibu-ibu, ayah-ayah yang mungkin dah ada anak, dah ada baby, mungkin dah tahulah. Tapi untuk para bakal yang menjadi ibu, bakal yang menjadi ayah, jangan cakap ayah tak payah tahu tau. Ayah pun kena tahu juga. Kena ambil berat juga. Ayah kena tahu juga sebab tu anak ayah juga. Jadinya ayah pun kena tahu macam mana cara penyediaan penyediaan susu, macam mana cara penjagaan botol susu, semua ayah pun kena tahu juga. Jadinya macam mana cara nak cuci Yeah. Sterilizer. Guna air panas atau guna sterilizer? Guna air, kalau boleh guna cuci guna air suam lah. Air suam, lepas tu kalau lagi elok dan selamat masuk dalam sterilizer supaya dia boleh bunuh kuman-kuman tu lah. Kuman-kuman yang ada kat dalam botol tu lah. Okay. So 100 view kita dah sampai. Ya. Yeah. Terima kasih kami ucapkan yang mana dapat join live kami. Kalau boleh kita share lagi lah pada rakan-rakan, kawan-kawan, sahabat-sahabat untuk kita promosikan barang produk kami iaitu Japlu. Okay. So yang akan datang kita akan keluarkan lagi produk yang lain seperti aksesori. Okay, hari ni botol. Mungkin esok aksesori kita akan kenalkan barang-barang aksesori. Okay. So sekarang ni kita ada botol, nipple dengan suta saja untuk kita kenalkan barang-barang kita ni. Okey, adakah itu pacifier datang dalam pelbagai saiz? Betul. Dia ada macam-macam jenis dan saiz. Cuma beza dia di sini newborn puting ni bentuknya akan bentuknya lain. So dekat sini tepi ni kita akan nampak saiz newborn. So, adakah newborn yang paling kecil punya? Ya, betul. Ini untuk yang paling kecil. So, yang ini cherry. Cherry putihnya ada depannya ada lain sikit. And then olive. Budak mungkin dalam umur setahun ke atas lah biasa. Adakah itu olive terbesar punya? Ya, olive ni yang paling besar. Untuk brand berapa? Ini dalam umur dalam lebih kurang 6 bulan ke atas. Okay. Okay, so memang boleh buat itu sudah. So boleh ini untuk
wrap up. Okay. Okay. Maksudnya tadi kita dah tunjuk dah semua. Yelah, untuk produk hari ni kita dah tunjuk tadi lah. Cuma kita kenalkan produk baru kita. Iaitu produk baru kita ada tiga ni. Suter dengan Nipple. So kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa bersama kami hari ni. Dalam live kami lah. Sebagai tanda penghargaan untuk ibu ayah, mami, daddy yang setia bersama live kami hari ni walaupun sekejap je. Tadinya kami nak bagi penghargaan, tawaran istimewa lah untuk ibu-ibu yang berminat untuk mendapatkan produk Japlo ni. Kita akan bagikan, kita akan bagi promosi lah. Which untuk kita akan bagi kod promosi untuk mendapatkan diskaun 10%. Okay. Kita bagi diskaun lah 10%. Jadinya ibu ayah, mami daddy mana yang berminat nak dapatkan produk-produk kita ni, mungkin boleh beli daripada beg kuning tadi yang ataupun medium-medium. Rasanya kita ada banyak juga medium membeli belah untuk dapatkan produk-produk ini. Mungkin boleh guna kod promo Japlo Love. Saya ulang, Japlo Love, JAPLOLOVE, Japlo Love, untuk dapatkan 10% discount untuk produk-produk kami. So, mana-mana ibu-ibu ayah-ayah yang berminat, cepat dapatkan produk-produk kami ni. Special untuk hari ni, hari Jumaat, hari yang mulia. Semoga diberkati. Jadinya kita bagi kod promosi ya. Saya ulang balik tau kod promosi. Japlo Love. JAPLOLOVE. Okay, love. Okay, Japlo Love. Untuk dapatkan tu, anda boleh mungkin boleh dapatkan di beg kuning. Ataupun di media-media membeli belah yang ada. Gunakanlah kod promo tadi tu. Japlo Love. Okay. Okay. So kita akan jumpa lain hari. InsyaAllah. Sebelum tu jangan lepaskan peluang yang ada ni. Kita bagi promotion ni bukan selalu tau. Korang kalau tak grab rugi tau. Rugi kalau tak grab ni. So sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang menyertai kita hari ni. Jangan lupa follow kita punya TikTok dan juga media sosial yang lain. So FB pun kita ada, Facebook, and then kat YouTube pun kita ada. Boleh follow Japlo My, JAPLOMY. Mungkin boleh, dan kita boleh berjumpa lagi di sesi live yang akan datang. Okay, kita jumpa lagi. Okay, jumpa lagi akan datang. Bye. Terima kasih. Bye.